Aduh, tuh. Nuh, seperti ini tuh, ada semutnya. Seperti ini. Oh, mantap. Gede banget. Agak lebam tuh ya. Jadi, mau ambil ya? Tuh. Juicy banget. Sebelum nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe ya. Oke. Ya, hari Sabtu datang ke Fruits Park lagi. Ini tanggal 15 Juli. Agak banyak orang ya. Nah, yuk kita mari panen buah apa aja yang kita panen hari ini. Masuk. Hai. Ini saya yang suka di sini. Ini harganya ya. Hai. Mama 12時 made. Hai. Desu mama ga 3時 made. Hai. Blueberry ga 1時 から 3時 made. Hai. Ya, ini tempat halte bisnya. Jadi ini udah jam 11 saya. Jadi jam 11.15 menit. Oke, kita tunggu busnya. Ya, datang keretanya. Apa? Hari ini banyak banget pengunjungnya. Ya, kita mau naik bus kereta. Kita paling belakang. Sini aja deh. Paling belakang. Ya, berangkat. Aku paling belakang. Tuh. Kursinya di sini deh. Oke, berangkat. Bismillah. Seru banget. Turun. Kita mau ke Momo dulu karena jam 12 apa jam 12 selesai. Ini udah mau jam 12. Oke, banyak banget pengunjungnya. Melewati jembatan ini kita lari-lari soalnya apa waktunya mau jam 12. Ya, udah sampai ke Momo. Kita panen Momo lagi. Yuk, kita lihat tuh ini. はい、今日はね、暑い中ご来園ありがとうございます。ちょっと撮っていただく桃は、ヤマトハクトとナツコの2種類と、はい、2種類と、大石、スモモの大石中で、これスモモ。これヤマトハクトはね、もう山形の2種類にはあるんですけど、もうだいぶ減ってきてますんでね。探せばまだ。これハクト、これナツコ。ナツコ、ジュニスニャや。これ2スモモ、これ2桃、あれ2ジュニス。OK。 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Yoshi Darika. Nah, hari ini aku mau panen sumomo. Tadi ada dua jenis, yang itu dan ini. Oke, mari kita ambil. Ini katanya hari ini terakhir yang sumomonya, nanti udah pada habis. Ini aku juga masuk udah pada habis sih. Jadi apa? Tinggal sedikit gitu. Jadi buahnya itu di dalam plastik, kita lihat, dilihat-lihat. Kalau suka nanti kita ambil, kalau tidak suka jangan dipegang katanya gitu. Jangan di apa, jangan diambil gitu. Oke, yuk kita lihat panen apa momo hari ini. Yuk kita lihat. Nah, ini momonya itu di dalam plastik gitu, jadi kita lihat katanya tuh seperti ini. Aduh, tuh kalau suka diambil, kalau nggak suka jangan diambil, seperti itu dibungkusin ya. Seperti ini agak susah pilih-pilihnya tuh. Ya, nuh seperti ini tuh, dilihat disobek katanya seperti ini, nanti kita ambil seperti itu. Sini yang paling belakang, aku paling belakang, ini paling belakang tuh, di sana depan kelihatan ya, di sana depan. Jadi yang di belakang orang-orang gak pada kelihatan, jadi di sini masih banyak tuh, tapi ditutupin tuh, ya. Oh,
Oh yang ini jangan tuh, ada penyoknya, ada semutnya. Tuh, ini belum dibuka nih. Oke, kita lihat-lihat dulu. Nah ini seperti ini tuh buahnya tuh. Saya nggak pegang tuh. Seperti ini. Ini juga seperti ini tuh. Bagus ya. Bagus ya. Ambil. Putar dua kali, putar. Putar. Atas. Atas. Putar. Oh, mantap momoknya. Ini juga bagus sih ini. Ini juga. Ayah. Nanti. Nah ini juga gede nih kayaknya nih. Wah tuh. Seperti ini putar. Oh mantap. Gede banget. Gak apa-apa mama yang ambil tuh. Udah gede banget ini. Nih ini juga. Kita buka. Kita buka. Mantap. Satu nih 2500 ya. Satu. 2500. Wah. Tuh. Nah, cukup. Udah dapat 2000. Dapat 2 tuh. Dapat 4 tuh. Oke. 2000. Ini gede-gede banget ya. 2000. Gede-gede banget tuh. Jangan jatuh. Oke. Orang yang kesini tuh datang. Nah, ini ada momonya. Ya udah, kita panennya 4 tuh. 4 aja ya. Cukup. Oke. Kita pindah ke jenis yang Akatsuki. Ya, ini udah benyok. Hakuto. Nih Hakuto. Wah, itu udah benyok. Ya. Kita muter dulu. Hampir sudah habis ini karena hari ini terakhir katanya. Ditulis ya. Oke. Tuh seperti ini. Jadi momonya agak putih tuh. Agak putih seperti itu. Tuh. Warnanya agak putih. Tuh. Ini agak putih. Ini agak apa? Agak lebam tuh ya. Jadi aku enggak ambil, agak lebam. Ya ini juga warnanya agak begini. Ini juga wah, disemutin. Nah ini ada di atas. Gak tahu. Yang jenis yang agak putihnya ambil papa. Suamiku aja yang ambil. Soalnya tinggi tuh. Oke, tunggu dulu. Tuh baru dapat 4. Nah ini agak tinggi. Jadi suamiku yang ambil. Buka saja. Buka. Coba buka. Nampak dalamnya ada tanah. Lihat dulu dalamnya. Itu kelihatan. Oh, bagus. Bagus kan? Putih. Mau ambil? Ambil. Kalau ini warnanya putih ya, Pak? Itu. Wah, gede banget. Tuh. Satu lagi. Tinggi banget. Tekiru? Itu tinggi banget. pintar. Ambil. Ambil papa. Penyok. Coba. Gak ada lagi nih. Terakhir. Nanti udah panennya. Energi. Ya bonyok. Ya udah nanti. Jangan dibeli. Ada lagi. Mau ambil ya? Iya. Coba dilihat kepada aku. Belum matang. Belum matir. Belum. Udah cukup. Aduh, udah berat ini. Ya. Kita udah ambil momo, ini gede-gede banget tuh. Ya. Yang putihnya ambil 3, yang merahnya ambil 4. Ini versinya gede-gede. Nah, nanti habis panen momo, kita lanjut ke sumomo. Oke, yuk kita timbang. Oke.
Ya, dicek dulu katanya. Ada yang udah penyok tuh. これまだ青いですけど大丈夫ですかね? そうです。多少ちょっと置いといて、もらって、香りがしてきたら食べ頃ですね。小麦粉ちょっと置いとくので。これちょっとやめた方がいいです。これちょっと傷んでます。はい。ここに。はい。2段2本。はい。1着1本。200円引きしますね。200円引きしますね。200円引きしますね。 2600円。袋が有料になっちゃうんですけど、持ち袋買えますか。袋買います。あ、じゃあ5円いただくのでごめんなさい。2600円お願いします。はい。はい。はい、ありがとうございます。オッケー。 Katanya ini satu-satu dimasukin ke kertas takut bonyok, oke. Ini sudah dibungkus tuh. Dan saya melihat ini yang busuk dibuang ya, tidak boleh dibawa pulang. Oke. Ya kita mau panen sumomo oishi nakate nih jenisnya. Jadi agak-agak seperti ini ya. Oke, yuk kita lihat panen ini. Lanjut. Ya, ini kebun sumomonya. Tuh. Ya ini sumomonya jenisnya tuh seperti itu. Kita mau lanjut ke sumomo. Oke. Okay. Ah. あそこにあそこに残ってるけど。 Hai. Coba? Aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu tuh seperti ini sumomonya. Oke. Okay. Ya, seperti ini nih. Tuh. Wah, seperti ini. Ini momonya nih tuh. Sumomo, maaf tuh. Ini warnanya agak putih tuh. Oke, okay. Ya nih. Tuh. Ya tadi apa? Katanya tinggal sedikit. Jadi kita harus menunduk-nunduk lihatnya. Apa? Karena hari ini wari. Wari. Apa? Selesai panennya hari ini. Ini jenisnya yang beda ya, enggak yang kemarin yang merah gitu. Jadi aku keliling-keliling tuh enggak ada. Aduh ya Allah. Ayo ke mukanya papa. Oke. Nih. Oh, tuh seperti ini. Nih. Apa? Nih. Tuh. Terakhir. Mana lagi? Depan-depan muka. Oh iya, nih. Bagaimana? Iya, tidak bagus. Ya nanti bahaya. Apa? Nanti juga nggak ditimbang kok. Ini. Ini masih mentah. Masih alot. Oh, udah habis. Habis. Ini di sini nih. Ah, sini ada sini dua. Tiga. Sini. Oh, iya ada. Cek dulu. Empat kah? Empat ini. Lima kah? Ada lima. Eh, banyak semutnya. Oh, bagus ini tuh. Apa sisa-sisa terakhir katanya? Wow. Woi, jatuh ya, Anata. Tuh. なんだ。あ、すごい虫。ああ、はい。ちょっとドラムやめて。マシ。すごいいっぱいなってるね。なんだ。え、seperti ini sumomonya tuh. Agak-agak. Seperti ini tuh. Oke. Ya, nih sumomonya warnanya kayak gini. Jadi aku ambil-ambilnya cepet, panas udaranya. Ya mari kita timbang. Oke. Okay. Cek tuh, cek tuh nih. Lagi dicek-cek tuh.
ギャンガーバブしてピスタヒンと、はい、1個分だけもらって、ここがサービスですね。3300円。袋はありますか？はい、お願いします。1300円。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、seng sambil aku goyang. Okay. Kita udah ke blueberry, tapi kosong. Apa tempatnya yang lain? Karena di sini jenis-jenisnya banyak. Kita dari jalan kaki ke sana nih, tuh ya. Mau cari tempat buat makan, makan buah. Oke, itu suamiku. Kita datang ke sini lagi yang tempat kemarin review pir. Nah, itu buah pirnya di sana. Nah, nanti aku cuci buahnya di sana. Oke, kita duduk sini karena nggak ada orang. Nih, aku udah letakkan di sini. Nanti aku mau cuci di sana. Oke ya? Mantap. Ya, nih aku cuci ya. Tuh. Ya, aku sudah menemukan tempat yang sepi di sana. Apa banyak orang? Nah, kita mari review. Nah, sekarang aku bawa nampan, bawa ini dan bawa pisau. Tuh tasnya, tas aku yang coklat itu kecil ya, apa nggak muat banyak. Nah nih, mari kita coba ini sumomo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, kulitnya asam tapi dalamnya manis, segar banget. Ih, beneran, kalau ini manisnya manis legit. Tunggu dulu, beneran manisnya manis legit banget. Serius, tadi aku lihat anak kecil makan ini enak banget, ngunyem terus. Terus aku sampai berpikir, udah deh aku cepet-cepet mau makan ini, dicuci dulu gitu ya. Nah, sekarang aku merasakan ini buah sumomonya manis banget. Juicy, banyak airnya no. Banyak airnya. Jangan jatuh. Jatuh, tapi jauh jatuhnya di kursi ini. Aku di kursi ya. Ini aku ada pisau tuh. Langsung kita buka dengan pisau. Kita buka. Pisaunya pisau tajam banget. Pokoknya enak ini. Kalau nggak ada apa namanya kulitnya ya, kulitnya asem. Nanti aku cut ya. Aku potong dulu. Tapi yang suka asem enak, seger. Kulitnya itu seger banget. Maafin nanti, tadi panennya buru-buru karena banyak orang. Satu, sepoi-sepoi ada anginnya. Tuh, HP ku goyang-goyang. Nah, tuh ya. Kulitnya udah aku kupas nih. Bismillah. Dalamnya putih tuh ya. Beneran, serius. Adem, manis, juicy. Mantap. Juicy banget. Fresh. Udaranya lagi musim panas. Makan buah ini seger. Jadi kayak apa ya? Buahnya tuh langsung melonyon gitu ke mulutnya itu. Lembut banget. Mantap. Bijinya kecil. Bijinya. Yang ini kulitnya masih ada, jadi ada masih kerasa apa namanya asem-asemnya ya. Harus dikupas dulu. Kalau udah dikupas itu enak banget. Kalau yang suka kulitnya boleh, nggak apa-apa, seger sih. Asemnya tuh asem seger ya. Gitu. Asem enak nih. Bismillah. Beneran manis banget.
Segar. Ini buah di musim panas ya. Mantap. Kita coba momoknya ya, yang warna merah. Oke, okay. Aku mau kupas buat suamiku ya. Aku mau cuci dulu di sana. Oh ya, ini saya buat suamiku, saya kupasin. Suapin suamiku. Ini buat suamiku ya. Bismillah. Nah. Enak. Manis. Mantap. Duduk. Tadi aku udah kupasin ini sumomonya. Ya. Tadi udah aku kasih kepada suami. Ini aku suapin suami ya. Bismillah. Pokoknya mantap deh. Tuh, bismillah. Ini saya kupas lagi buat suamiku dulu. Yang ini manis. Manis banget. Ini manis siapa? Nah, kita coba yang ini. Sumomo yang warna putih ya. Tadi namanya lupa aku. Nih. Oh. Wah. Udah kematangan banget ini. Udah bonyok. Aku kupas dulu ya. Nih, kupasnya tuh. Bijinya udah dikeluarin. Juicy banget tuh, lihat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Juicy. Amai. Airnya ini banyak banget tuh. Beneran. Nih, tuh, tuh. Ya. Mantap. Nah, ini buat suamiku tuh, ada merah-merahnya tuh ya. Bismillah. Langsung habis. Manis ya. Manis, coba tidak kelihatan. Enak kan? Enak, enak bener. Aku serius, nggak bohong, enak banget. Oke. Ini katanya enak, juicy, beneran. Ini yang warna putih ya. Nah, kita warna merahnya. Review warna merah. Aku sambil jongkok, nggak apa-apa ya. Ini yang warna merahnya ya. Oh, merahnya seperti ini. Itu juicy banget tuh. Warnanya agak merah ya, pink-pinkan. Bismillah. Kalau ini manisnya lembut, manisnya enak. Juicy banget. Lebih manis ini. Ini kalau di dalam kulkas, ini enak adem. Ini beda. Ini kalau mama enak, ini jenisnya beda. Kalau ini tuh agak manis adem, kalau ini manisnya legit. Ini manis adem, ini manis legit tuh, seperti ini ya, tuh perbedaannya. Udah, oke, okay. Itu reviewnya. Ini semuanya tinggal
berapa, tinggal segini. Dan momonya ada di plastik itu. Aku tadi ke blueberry, mungkin orangnya istirahat karena di jam 12 pas gitu ya. Kalau misalkan nanti buka aku kesana, kalau nggak buka ya kita nggak kesana. Oke, videonya itu aja dulu. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe and like and comment di YouTube Yosdarika. Oke. Kata suamiku dua-duanya enak. Nah, aku bawa pisau, bawa nampan, bawa plastik juga. Nanti dibuang di sana tuh, ada tong sampahnya. Cuci tangan ada di sana. Itu tempat air minum juga ada. Ini tempat duduknya juga ada. Tadi aku bikin videonya begini ya. Sekarang duduk. Aku lagi piknik sama suamiku. Ini di layar, di belakang layar ya. Aku pasin buat suamiku dulu. Lembut ya. Manisnya lembut tapi lanjut. Tapi ini agak masih kurang mateng. Jadi enak, masih kari-kari. Crunchy-crunchy. Digigitnya tuh enggak cemos, ada krakes gitu. Ini yang pink ya, bagus banget tuh. Yang ini, yang aku suka ini. Manisnya enak. Mantap. Oh, enak banget, anginnya sepoi-sepoi. Tiduran dulu. Ternyata blueberry-nya bukanya jam 1 sampai jam 3 katanya. Tadi pas aku kesana itu jam 12, makanya masih tutup, belum ada orang. Oke. Aku istirahat dulu ya, sambil tiduran. Ngantuk, masih ngantuk. Oke, assalamualaikum. Diam. Ya, nah ini jam 1 tuh, blueberry jam 1 sampai jam 3. Ya, kita datang lagi ke blueberry-nya. Tadi jam 12 masih tutup. Ya, tuh ada orangnya. Yuk kita ke sana. Blueberry-nya. 380 180 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
Ya, assalamualaikum. Nah, ini kita lanjut mau petik blueberry-nya ya. Di depan aku udah ada blueberry. Yuk kita petik-petik. Ini blueberry-nya. Ya, tuh. Di sini blueberry-nya kecil-kecil ya. Beda yang di sana itu gede-gede. Tuh. Tuh. Kita ambilnya yang agak gede, tapi menurut saya masih kecil yang segini tuh. Blueberry-nya. Tuh. Masih agak merah-merah ya. Ya, nih di belakang aku apa blueberry-nya seperti ini, di satu pohon tuh gede-gede tuh. Aku susah yang ini megang kamera. Suamiku juga susah megangin apa tadi habis panen momo sama sumomo ya. Oke.
kalau mau manen itunya aku ke bawahin dulu. Yang di sini tuh masih banyak tuh. Suamiku tuh repot bawahnya banyak. Nggak dititipin dulu. Nggak ada tempat penitipannya. Tuh. Gede-gede banget. Sini orang belum pada ke sini nih, gede-gede tuh. Tuh. Banyak. Tuh. Bergerombol. Sampai ke bawah-bawah tuh, di bawah juga banyak tuh. Tuh, ya Allah, gerembel-gerembel. Banyak itu blueberry-nya ya. Tuh. Di bawah juga banyak tuh. Tuh. Udaranya panas, sekarang udah musim panas. Ya. Tadi udah panen sumomo, panen momo, dan sekarang blueberry. Mudah-mudahan digabunginnya apa videonya cukup ya tuh. Oke, itu aja nih blueberry-nya sudah saya panen. Cup yang paling besar saya ambilnya tuh. Mudah-mudahan manis ya tuh. Banyak. Oke, itu aja dulu. Mantap. Gemes banget. Ini tuh suamiku yang ngecek, aku yang ambil. Banyak. Udah ya, cukup dapat segini. Oke. Ya, cukup kita panennya. Blueberry-nya ini aja, karena kemarin juga udah panen blueberry kan. Jadi ini mudah-mudahan bisa digabungin 3 video, panen sumomo, panen momo, panen blueberry. Oke, yuk kita timbang. Hai, oke des. Hai, ありがとうございます. 740円 ですね. Hai, 740円 です. 740円. 1040円 でよろしいですか? Hai. Kembaliannya 300. Arigatou gozaimasu. Yosh, mantap. Kita cuci dulu blueberry-nya. Kita cuci. Mantap. Kita duduk di sini lagi. Jadi tadi udah jalan ke sana, terus kita ke sini lagi. Nah, ini tadi udah dicuci kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita langsung review blueberry yang tadi sudah dipetik ya, jadi fresh. Bismillah, udah dicuci. Dalamnya seperti ini. Ini agak kecil-kecil ya, kalau yang blueberry yang di dekat sana agak gede-gede. Ini tergantung jenisnya ya. Tapi ini manis. Enak. Manis. Bismillah. Mantap, seger banget.
Ya udah. Blueberry kalian pasti sudah pernah makan semua buah-buahannya. Ini enak banget blueberry ya. Bijinya di dalamnya ada. Seperti itu tuh. Mantap. Ajem. Ini manis. Manisnya legit. Jadi tadi segini 740 yen. Nanti baca aja di deskripsinya ya. Aku ada keterangan singkat di situ ya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis dan maafkan kalau videonya agak amburadul karena kesana kemari, jadi beda-beda pohon apa kebunnya, dari kesana kesini, kesana kemari, jam waktunya juga beda, seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bye bye, assalamualaikum. Mantap, kita istirahat dulu di sini, baru kita pulang. Oke. Mantap. Ya habis deh.